terima kasih atas kerja kerasnya, atas amanah yang dijaga, dan tentu kehadiran saya di sini sama dengan tim yang lain untuk memastikan kita bisa terdepan, kita bisa menjadi satu keluarga besar, tetapi kita juga memberikan solusi untuk masyarakat. Dan alhamdulillah juga Satgas Bencana BUMN ini juga sudah hadir dari hari pertama di sini. Kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat? Nah, contoh tadi kan kesehatan ada, trauma ada, tenda-tenda ada. Kita sudah mengerahkan hampir 17 ambulans juga. Bahkan kita sudah menyiapkan 27 mobil untuk transportasi logistik. Kita mengkoordinasi 58 BUMN. Kita mungkin akan fokus di 40-an desa. Dan insya Allah pasca bencana yang tadi kita putuskan, yaitu bagaimana kita membangun puskesmas. Kita memperbaiki puskesmas. Tapi puskesmasnya yang tentu kita akan bangun tahan gempa. Kami mengucapkan terima kasih Pak yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak menjadi motivasi bagi kami sehingga semangat, Pak. Ini memang bencana sangat luar biasa.